Info terkini. Sedikitnya 13 orang, INNYA terluka. Tim penyelamat sibuk bekerja di lokasi pusat perbelanjaan yang terkena serangan rudal Rusia di Kremenchuk, wilayah Poltava, Ukraina, Senin, 27/6. Update terbaru, serangan ini menewaskan sedikitnya 13 orang dan melukai lebih dari 40 orang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, lebih dari 1.000 warga sipil berada di Mal ketika rudal menghantam kota yang berpenduduk 220.000 orang tersebut. Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan, serangan itu sengaja dilakukan bertepatan dengan jam tersibuk Mal dan menyebabkan jumlah korban yang banyak. Angkatan Udara Ukraina mengatakan, Mal itu dihantam rudal anti kapal Kiai Haji 22 yang ditembakkan dari pembom Tu-22 dari wilayah Kursk di Rusia.